Gak ada otak. Buka kafe berkat transferan Raffi Ahmad, Aldi Taher sebut uang masih kurang. Aldi Taher disibukkan mengurus bisnis baru di bidang kuliner. Lama tidak muncul di dunia hiburan, Aldi Taher moga usaha warung mie ayam. Ternyata berdirinya tempat makan itu tidak lepas dari jasa Raffi Ahmad. Warung mie ayam Aldi Taher itu cukup dikenal. Lantaran ramai pembeli, Aldi Taher memutuskan membuka cabang baru di daerah Jakarta Utara dengan menggait marinir dan membentuk kafe Aldi Taher. Dikutip dari Tribun Style, uang transferan Raffi Ahmad digunakan untuk melengkapi peralatan kafe. Seperti diketahui, Raffi Ahmad sempat memberikan uang setelah ditagih Aldi Taher melalui media sosial. Nah, ini alhamdulillah transferan dari Raffi Ahmad, tetapi ini peralatan, kata Aldi Taher. Sebagai rasa terima kasih, Aldi Taher berkelakar menyanyikan lagu ciptaannya, namun liriknya berisi pesan untuk Raffi Ahmad. Ia berterima kasih karena berkat bantuan Raffi Ahmad, ia sukses membuka usaha barunya. Thank you brother Raffi Ahmad, I love you so much, ucap Aldi Taher. Tak buat hanya sekali, Aldi Taher justru kembali mengode agar Raffi Ahmad mengirimnya uang kembali. Itu transferan pertama loh, yang kedua belum. Ntar kalau ada transferan lagi, kita beliin buat usaha lagi. Kan berkah insya Allah, ucap bapak dua anak ini. Terlepas dari hal itu, Aldi Taher mengaku bersyukur lantaran kini bisa menjalankan bisnis baru. Ia berharap Raffi Ahmad bisa menyempatkan diri untuk makan di kafe miliknya itu. Kita kan saling support, saling mendoakan, insya Allah laris manis. Insya Allah Raffi Ahmad bisa mampir juga ke sini, harap Aldi Taher mengakhiri ucapannya.